Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi channel Fahmi Rizal. Ini pagi hari setelah kemarin sore membuat konten mengenai silase yang kami berikan selama musim penghujan ini. Ini udah mulai gerimis lagi ini malam, meskipun cuaca cerah. Tapi tadi perkiraan cuaca di notif HP udah 70 atau 80% perkiraan pasti hujan. Ya, ini seperti tadi saya kemarin sore, pagi ini saya ingin memberitahu bahwasanya seperti ini loh. Pakan yang diberikan kemarin sore hingga pagi ini bersisa seperti ini. Nah, ini perlu kita sering kontrol tuh seperti ini contohnya. Di sini udah habis semua ya. Daun-daunannya tinggal daun lembut, yang daun-daunan kasar masih di sebelah sini, yang dimana mereka nggak sampai nih, nggak jangkau lehernya, yang dimana kita perlu untuk mendekatkan ke mereka. Nah, jadi saya tuh sehari ngasih makan cuma sekali, dan itu pun ya kita harus telaten atau rajin untuk mendekatkan atau membalik pakan-pakan ini untuk mendekat di kepala mereka atau di hewan tersebut. Nah, seperti ini kita geser lagi. Nah, masih sama. Nah, ini kedekatkan lagi ke mereka karena ini wadah pakannya terlalu gede. Kemarin itu saya buat karena ini kemarin kandang saya tujukan untuk kambing-kambing yang udah bandut atau PE itu sebenarnya. Nah, ini kembali ke bibitan, jadi mereka nggak sampai lehernya. Kita kembalikan gini, seperti ini. Nah, kemudian onggok masih aman, onggok masih aman. Paling kita cek aja, karena onggok ini ketika saya pengadukan saya campur dengan debrak atau bekatul, yang dimana itu berkaget kaget stop lagi. Yang dimana bisa memancing tikus datang. Ini sebenarnya udah diinjek-injek sama tikus, tapi nggak masalah. Yang penting kalau ada kotoran tikus tuh kita buang aja seperti itu. Jadi ada hewan lain yang makan onggok beserta campuran dedak ini, yakni tikus. Tapi nggak masalah. Baik, kembali ke sisi sebelahnya. Nah, seperti ini. Ini kita balik-balik lagi. Nah, karena sebelum seperti ini bentuknya. Nah, ini kita balik-balik lagi seperti ini. Mereka mau makan lagi. Hmm. Bahkan ada yang belum kemakan habis. Nah, ini kita balik-balik lagi. Ya, cuma seperti itu sih. Mereka makan semua. Ya. Makanya saya katakan bisa bertahan sampai satu hari. Ini nanti ya usahakan sampai bersih. Kalaupun dia mengembek atau minta makan atau minta diganti, minta ditambah seperti itu, biarkan aja karena di depan mereka masih banyak pakan seperti itu. Kita cukup membalikkan ini agar mereka kita latih untuk rajin atau telaten untuk makan silase yang diberikan kemarin sore seperti itu. Karena makannya hewan itu juga butuh ketelatenan, nggak hanya sekedar diberi makan. Kemudian ini untuk sebelah sini onggok masih aman, sampai hari sore masih bisa, sore masih bisa. Begitu juga ini sampai sore masih bisa. Nah, jadi silase yang kemarin itu saya memberikan itu 4 bak. Itu insya Allah bisa aman. 4 bak itu tuh 2 bak sebelah sini. Ini ada 10 ekor. Kemudian 2 bak lagi yang sebelah sini sampai ujung sana itu. Itu juga 2 bak. Itu ada berapa ekor ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor, karena ada indukan sama anakan.
Ini 10 ekor. Insya Allah aman. Tetap mereka makan. Nanti mereka tuh seperti yang saya katakan kemarin. Nah ini nih, ini udah di apa ya, bahasa Jawa itu di sisi ini udah dikuliti sama mereka. Ini nggak dimakan nanti sama mereka, buang aja nggak masalah. Nah ini masih ada yang belum makan, biarkan aja nanti mereka rajin untuk menguliti sendiri gitu. Nah seperti ini udah nggak ada kulitnya ini. Kalau ini masih ada, biarkan mereka untuk makan. Dan dimakan itu pun juga hanya kulitnya. Jadi itu pengalaman saya selama saya memelihara kambing baru beberapa tahun ini sih. Ya alhamdulillah tetap ada hasil. Enggak begitu boncos karena saya tetap mengkombinasikan pakanan yang sifatnya beli itu seberapa, yang sifatnya mencari seperti apa. Dan mencari pun di sini ya saya tetap apa ya istilahnya seperti yang saya utarakan kemarin itu, yakni saya memberi pakan dengan cara tradisional pun atau mencari rumput atau ngarit, itu tujuannya dengan kesehatan saya sendiri. Bagaimana kalau kita ngarit, kita keluar energi, kita keluar keringat, dan insya Allah ya tubuh makin enak gitu aja, seperti itu. Aman, biarkan mereka makan, mereka ngoceh, balik lagi pakannya, seperti itu. Ya maklum, mereka hanya punya mulut untuk membolak-balik atau memakan makanannya. Beda dengan kita yang sebagai manusia, kita punya tangan untuk membolak-balik pakan, kalau mereka nggak punya. Untuk mendekatkan pun mereka nggak bisa. Perlu kita bantu seperti ini setiap pagi atau setiap beberapa jam sekali, menyesuaikan lah dia seperti itu. Menambah atau mengganti itu semua sifatnya menyesuaikan dari kambing itu sendiri. Kita hanya berusaha untuk ngajari kambing itu makan ya. Makan dalam arti gini, dia tuh gak hanya memakan yang sifatnya enak-enak aja, tapi tetap kita latih ketika nanti mahal pakan, dalam arti pakan itu sulit, ya mereka mau makan apa aja seperti itu. Tapi tetap berperi kehewanan seperti itu kurang lebihnya. Jadi yang sifatnya ini masih bisa dipakan, ya biarkan aja. Kalau nggak bisa dipakan, ya udah baru kita ganti seperti itu. Kita hanya kalau untuk silase seperti ini, silase kasar kalau kami nyebutnya ya, itu ya lebih rajin-rajin aja untuk membolak-balik pakan itu sendiri. Nah, ini contohnya nih, ini udah bersih. Ini ada beberapa aja deh yang belum. Kemudian ini juga ada beberapa yang belum. Biarkan aja mereka. Atau di sana, sebelah sana, di dalam itu ada onggok yang bisa jadikan alternatif buat mereka. Nih, tetap bakal kemakan sama mereka tuh. Mereka hanya nggak bisa membalik pakan aja. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, kegiatan saya khususnya ketika pagi hari, ketika saya memberi pakan selesai. Kalau kita pakannya rumput, ya pagi kasih rumput gitu. Intinya menyesuaikan sih selera kita aja mau memberi pakan apa, seperti itu. Intinya kalau saya tetap semua saya kombinasi, pakan beli ada, pakan yang mencari atau merumput itu juga ada. Oke, sementara gitu dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.